Sambil berkumpul di tempat ini mengatakan dan mengirimkan pesan kepada seluruh penjuru negeri. Kami berkumpul di tempat ini dari seluruh lokasi di Indonesia untuk menyatakan bahwa kami ingin perubahan dan perbaikan. Ini momen yang sungguh istimewa dan kita saksikan dari satu persatu masuk, mulai dari Papua ketika matahari terbit di tempat itu sebagian Indonesia yang masih gelap. Hari ini dari Papua kita mulai defile dan insya Allah dari Papua juga kita kirim pesan bahwa Indonesia akan meraih keadilan dalam waktu. Bagi petani kami, peternak kami,
kami, pedagang kami. Mudahkanlah kami semua mendapatkan pendidikan bermutu yang gratis. Amin. Pendidikan yang terjangkau bagi anak-anak kami. Mudahkanlah kami mendapatkan layanan kesehatan yang cepat. Mudahkanlah kami pindah-pindah menggunakan moda transportasi yang murah. Mudahkanlah kami mendapatkan rumah. Rumah tempat berlindung dari panas, berlindung dari hujan, yang dekat dari tempat kami belajar, dekat dari tempat kami bekerja, dekat dari tempat kami beraktivitas. Ya Tuhan yang Maha Pengasih, mudahkanlah komitmen dan ikhtiar kami untuk berjuang menghadirkan dukungan bagi seluruh rakyat kelak. Ya Allah, ya Tuhan, Gusti Engkang Maha Agung, berikanlah seluruh warga Indonesia pekerjaan yang layak. Hidupkan pabrik-pabrik, sawah-sawah, warung-warung, toko-toko, kantor-kantor dengan aliran rezeki yang penuh berkah, yang hasilnya mendatangkan kebaikan bagi seluruh makhluk yang hidup di Indonesia. Ramaikan perdagangan di kota dan di desa, di pelosok dan di pesisir dan di pulau-pulau. Ya Tuhan yang Maha Menolong, yang Maha Menghidupi, mudahkanlah anak-anak kami mendapat pekerjaan, menjadi calon guru, calon insinyur, calon wartawan, calon programmer, calon atlet, calon seniman, calon pengusaha, dan apapun yang baik bagi mereka. Mudahkanlah mereka mendapatkan rumah sendiri, mendapatkan pasangan, mendapatkan jodoh yang menenangkan, yang saling melengkapi di saatnya nanti. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, berkahilah saudara-saudara kami kaum difabel, mereka yang berkebutuhan khusus di negeri ini. Mudahkanlah mereka mendapat kesetaraan kesempatan. Mudahkanlah mereka mendapat kesetaraan dukungan. Hadirkan rezekimu pada mereka. Lindungi para pekerja migran itu dari siksa, dari kejahatan dan beban kerja yang tidak manusiawi. Ya Allah yang Maha Mengabulkan, bulatkan tekad dan komitmen kami. Bukakan jalan bagi kami untuk mampu menghadirkan harapan-harapan akan pekerjaan yang membukakan kesejahteraan bagi semua. Ya Tuhan yang Maha Pengasih, yang Maha Melepaskan dan Maha Pemberi Kecukupan, berikan kelapangan pada kami yang sedang terhimpit hutang, baik hutang kepada bank, lembaga keuangan, pinjol, bahkan rentenir. Kami berlindung kepada-Mu dari bingung dan sedih, dari orang dan malas, dari lilitan hutang, dari penipuan dan tindakan kesenang-menangan. Bukakan pintu rezeki yang tak kami duga-duga, dan bebaskan kami dari kebutuhan-kebutuhan hidup yang mendesak dan datang tiba-tiba. Amin. Ya Tuhan yang Maha Menghidupkan dan Maha Menyembuhkan, sehatkan kami yang hari ini menderita sakit fisik, berikan kesembuhan yang paripurna. Sehatkan membahagiakan jiwa dan batin kami, mampukan kami mendapat pertolongan di saat darurat. Mudahkan para pemimpin untuk menyediakan layanan dan bantuan kesehatan hingga ke pelosok negeri. Ya Allah yang Maha Lembut, yang Maha Melindungi, selamatkanlah para korban kekerasan, mereka yang terjebak dalam lingkungan yang menyiksa fisik dan batin mereka. Berikan kekuatan dan jalan keluar. Mudahkan mereka mendapat pertolongan dari aparat pemerintah, dari tetangga, dari rekan kerja, dari komunitas dan keluarga. Sembuhkan mereka dari luka dan trauma. Bahagiakan mereka, ya Allah, ya Tuhan kami. Terkhusus bagi anak-anak kami, jadikanlah kami pelindung dan pengayom bagi mereka. Dan selendang sayang. Ya Allah, Gusti Engkang Murbeng Tumadi, tempat kami meminta, berkahilah para aparat sipil negara ini, baik aparatur pemerintah, aparat penegak hukum, tenaga kesehatan, tenaga pendidikan. Mereka semua bekerja di lini terdepan melayani masyarakat. Bebaskan mereka dari kerumitan birokrasi. Berikan pada aparat negeri ini
keberlimpahan rezeki yang halal serta kecukupan hati, agar mereka terhindar dari godaan korupsi dan jebakan kriminalisasi. Jadikan setiap keringat yang mereka teteskan dan setiap senyum warga yang mereka layani sebagai penambah catatan pahala bagi mereka di hari nanti. Ya Allah, ya Tuhan yang Maha mengatur segalanya, jernihkan pikiran kami, kuatkan ikhtiar kami untuk menghadirkan reformasi birokrasi negeri ini. Ya Tuhan, Gusti Engkau Maha Suci, berkahi dan lindungi para pemimpin kami, mulai dari pemimpin tertinggi di negeri ini hingga para pemimpin masyarakat di lingkungan terdekat kami. Ya Allah yang Maha menerangi, berilah usia yang panjang, berilah kesehatan yang sempurna pemimpin kami, Bapak Surya Paloh, yang hari ini memperingati miladnya yang ke-72. Limpahi dirinya dengan segala kebaikan, dengan segala perlindungan dan segala keberkahan. Teguhkan komitmen dan kegigihannya, serta lapangkan jalannya dalam memperjuangkan gerakan perubahan, gerakan restorasi, meluruskan kembali arah bangsa. Dan jadikanlah kami semua barisan pendukung yang kokoh dan solid di belakangnya. Subhanarabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa kami panjatkan untuk mengingatkan kepada kita, bukan hanya kita mengatakan kepada Tuhan bahwa kami punya masalah, bukan, justru kami ingin mengatakan kepada masalah bahwa masalah kalian boleh aja di sana, tapi kami punya Tuhan untuk membantu kita kalau menghadapi masalah. Dengan kita sudah tegaskan cita-cita kita menghadirkan keadilan, kita mohon kepada Tuhan untuk diberikan kemudahan. Sekarang saatnya kita bergerak ke depan, menyongsong gerakan perubahan dan menyebarkan semangat ini ke seluruh Indonesia. Apakah siap berjuang bersama? Apakah siap menjangkau semua? Apakah siap mengajak semua? Turunlah ke lapangan, siap? Menjangkau seluruh masyarakat, siap? Bergabung dalam gerakan kita, karena gerakan ini bukan tentang satu orang, gerakan ini bukan tentang partai, gerakan ini bukan tentang pribadi-pribadi tertentu, gerakan ini adalah untuk kita, anak-anak kita, dan anak-anak dari anak-anak kita di kemudian hari. Karena itu, dalam perjuangan ini memang ada indikatornya, dapat suara. Siapkah untuk menjangkau dan meraih suara sebanyak-banyaknya? Pegang ini sebagai prinsip bahwa kita bukan sekedar mencari suara. Kita bawa misi. Bawa misi. Untuk misi itu bisa terlaksana, kita membutuhkan suara. Untuk misi bisa terlaksana, kita membutuhkan kekuatan. Pegang itu erat-erat. Dan tantangan yang besar itu yang kita hadapi berbulan-bulan ini, ke depan akan lebih besar lagi. Biiznillah, kita akan bisa melewati seluruh tantangan-tantangan itu. Dan nantinya, bukan saja kita bisa meraih target, insya Allah kita akan bisa melampaui semua target-target itu. Partai Nasdem, siap berjuang? Ya. Siap berjuang? Ya. Siap memperjuangkan keadilan? Ya. Siap memperjuangkan perubahan? Ya. Terima kasih. Soliditas, semangat yang luar biasa tinggi membuat kita makin yakin bahwa berkumpul di ibu kota untuk nantinya kembali ke seluruh pelosok dan menyalakan semangat di seluruh negeri. Sekarang kita bersiap sama-sama untuk mendengarkan dengan hikmat, dengan penuh keseriusan. Habis ini kita akan mendengarkan amanat. Kita mendengarkan amanat dengan hikmat, arahan dengan serius. Karena ini menjadi bekal dari seseorang yang sudah mengalami.
kokoh dalam pendirian, dalam keteguhan, karena memiliki keyakinan atas kebenaran. Wallahi wa barakatuh. Terima kasih. Salam kasih kita telah menyampaikannya. Bapak Anies Baswedan. Terima kasih sekali untuk Bapak Anies Baswedan. Dan kini kader Nasdem se-Nusantara. Dalam demokrasi modern, saya ingatkan beberapa hari yang lalu, bahwa di dalam proses ini semua tidak ada kekuasaan yang berpindah, tidak ada kekuasaan yang hilang. Kekuasaan itu tetap dan terus berada di tangan rakyat Indonesia. Yang berpindah itu adalah kewenangan untuk melaksanakan kekuasaan rakyat. Dan tiap 5 tahun sekali, rakyat yang memegang kekuasaan menitipkan kewenangan itu secara bergantian. Inilah negara modern, inilah negara demokrasi.